Dan seterusnya masih dalam ruangan politik di astrawani.com. Ini berlaku di Kelantan di mana Kuli bakal kukuh kedudukan sebagai wakil rakyat paling lama. Dan Tengku Razali Hamzah bakal mengukuhkan statusnya sebagai wakil rakyat paling lama berkhidmat di negara ini selama 12 penggal di peringkat parlimen dan negeri. Dan jika memenangi kerusi Parlimen Gua Musang pada pilihan raya umum ke-14 9 Mei nanti. Dan Tengku Razali atau lebih dikenali sebagai Kuli yang berusia 81 tahun akan mempertahankan kerusi itu yang pertama kali dimenanginya tanpa bertanding pada 1974. Dan kerusi itu sebelum ini dikenali sebagai Ulu Kelantan. Dan bekas Menteri Kewangan itu menyertai UMNO pada 1962 dan mula bertanding di kerusi Dewan Undangan Negeri Ulu Kelantan Barat pada 1969 dan berjaya menewaskan calon PAS Hussein Abdullah.